Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam yang nonton video One Two TV ini. Kita akan mereview, membongkar jengkol ya yang ditanam di dalam tanah. Ini sangat banyak sekali manfaatnya ya. Kita lihat ya, penguburan jengkol supaya apa manfaatnya. Kita saksikan video ini. Yuk, kita lihat tuh ya. Aduh, ada miring nih. Yang ditanam kurang lebih 2 minggu ya. Oh, bisa. Ini jengkolnya bisa ya. Kita cuci dulu ya. Dari kecil bisa besar begini ya. Kita lihat, oh ya, kecil jadi besar. Ini kurang lebih 2 mingguan saya, kurang lebih 2 mingguan ya. Jengkolnya sangat besar ya. Cuci, kita gali lagi. Jengkol, yang suka jengkol ikuti jejak saya supaya kurang apa baunya berkurang gitu ya. Ini kemarin dari kebun hasilnya, daripada dibagiin separuh ya. Ini jengkolnya nih. Sampai berakar, dia mau tumbuh ini kulit saya. Banyak ini. Kalau untuk dijual, banyak sekali manfaatnya. Bertambah berat ya, kalau di kilo, kalau untuk dijual. Oh, bisa ya. Ya. Ini jengkolnya bisa ya. Tuh. Banyak ya. Banyak saya tuh kurang lebih 2 kilo. Kalau enggak di ini semuanya ada sekarung kemarin panen. Ini dikasih pada orang lain tetangga ya. Ini juga enggak dimakan semua. Ada teman saya yang pesen ini. Tolong bawain katanya kalau cuti katanya. Iya. Tuh ada. Tuh banyak nih. Tuh. Banyak bisa ya. Gede-gede lagi tuh. Tuh. Jengkol bewek kalau di Sunda tuh, kalau di daerah Anda tuh disebutnya apa kalau jengkol ditanam? Masih banyak ya. Di ini dulu.